Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang memperlihatkan ganasnya kelompok penyerang penerbangan tentara FKS saat menghancurkan titik kuat dan tenaga musuh di arah Krasnolimansk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Metemode Rusia pada Kamis 29 Februari 2024. Dapat dilihat dalam rekaman serangan-serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah. Menurut laporan penembak pesawat depan, semua sasaran berhasil dicapai. Kelompok penyerang tersebut mencakup helikopter pengintai dan serang K-52 Alligator, helikopter angkut dan tempur Mi-35M, serta helikopter serbaguna Mi-8. Selain itu, rombongan juga didampingi oleh tenaga ahli dari kelompok SAR dan kelompok pendukung kebakaran. Setelah berhasil menjalankan misinya, para awak helikopter yang bertugas segera berbalik arah kembali ke markas masing-masing. Insiden ini menjadi penanda bertambahnya kerugian yang diperoleh angkatan bersenjata Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.